ini untuk seorang atau dua orang lah boleh makan ya. Ni pedas sedikit. Cara saya lah ya. Okey, ini ini. Okey. Ini minyak satu sudu besar. Dua cili padi dihiris. Sedikit halia dipotong. Bawang putih 3 ulas. 2 ekor udang basaran. Ni sedikit chicken breast. Sedikit sayur sawi. Air 1 gelas. Saya guna 1 sudu besar chicken stock. Ni sos tiram 1 sudu besar. Kicap cair 1 sudu besar. Telur 1 biji. Cili merah 1. Ini untuk hiasan je lah ya. Lepas tu 1 sudu besar tepung jagung. Kita cairkan lah sedikit. Okey, sekarang saya nak tunjuk cara untuk masak. Okay. Kita panaskan kuali. Lepas panaskan, kita masukkan minyak 1 sudu besar. Tunggulah ya. Chicken stock 1 sudu. Okay, telur 1 biji. Lepas air mendidih tu kita boleh letak telur ya. Masukkan cili merah. Okey, last kali. Tutup stove. Dap api. Masukkan tepung jagung. Bagi untuk dia pekat lah sikit eh. Okey, cukup pada tutup ini.
kita bolehlah angkat, tuang atasnya. Macam ni je. Okey, dah siap.